اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sidang pendengar yang bersama-sama pada waktu ini, ya, Ustaz harapkan semua dalam keadaan suara Ustaz jelas, gambar Ustaz jelas dan semuanya dalam keadaan baik dan juga berjalan lancar. Ya, sekiranya ada apa-apa masalah boleh tulis dalam ruang komen. Kalau ada suara Ustaz tak dengar ke dan sebagainya. Ya, okey. Baik, jadi insyaAllah mari sahabat-sahabat yang ada yang kita, insyaAllah bagi sahabat-sahabat yang ada, insyaAllah mari kita mulakan kita punya solat pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala Sayyidina al-Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Okey, suara tak jelas sejauh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati wa du'a ila al huda wa ibtigha'i ala wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi wa qurbihi wa thawabihi wa mardatillahi lillahi ta'ala. Okey, baik, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, bapa-bapa sekalian, alhamdulillah pada waktu ini kita sama-sama lagi bersiaran. Sama-sama lagi bersiaran dalam kita punya slot iaitu saat kematian yang dicemburui.
Sebelum Ustaz teruskan lagi, ada yang katanya suara Ustaz tak jelas, Ustaz. Tak clear, ya. Kejap. Mana maunya suara Ustaz slow katanya, eh. Nasib tadi kuat suara Ustaz jawab. Okey. Baik, Ustaz cuba tak pakai headphone, ya. Okey, baik. Ustaz harapkan semua kembali dalam keadaan yang baik. Ya, sementara tu insyaAllah sebelum kita sambil-sambil tuan-tuan apa cuba tengok dulu suara Ustaz okey ke tak okey, eh, sambil tu insyaAllah Ustaz ambil ruang masa ni untuk memperkenalkan terlebih dahulu kita punya jemputan, iaitu Ustaz Ahmad Dusuki, Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, yang mana kami menjemput beliau, insyaAllah dalam tajuk yang akan dikupas ini, ya, tak asing lagi panel yang kami jemput yang benar dalam betul-betul dalam membicarakan tajuk ini, sangatlah apa ni, memang dalam bidangnya insyaAllah. Dan juga tuan-tuan, boleh Ustaz jelaskan sedikit latar belakang beliau? Beliau merupakan ikon dakwah yatim, dan juga mudir Mahat Tibbin Nabi, ataupun digelar sebagai Matan. Dan juga beliau merupakan kelahiran daripada Jerantuk Pahang, dan juga lulusan Universiti Azhar dalam Syariah dan Undang. Di samping itu juga, beliau juga banyak menghasilkan karya-karya buku-buku, antaranya Syurga Ganjaran Terindah, Terhumban ke Kawah Neraka, Malam Pertama di Alam Barzah, dan juga beliau juga merupakan selebriti yang mana siaran TV dan juga radio, tak asing lagi dalam bidang dakwah ni, insyaAllah. Jadi untuk pagi ni, Ustaz tanpa ambil masa yang banyak, insyaAllah Ustaz menjemput Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani untuk membawa slot kita pada pagi ni, insyaAllah. Falyatafaddal mashkura. Okay. Sekejap, ya. Kita tunggu Ustaz. Okey Ustaz, apa ni, okay, tak apa, Ustaz ambil dulu. Sekejap, ya, kita tunggu Ustaz Ahmad Dusri dalam keadaan bersedia, okey, baik, insyaAllah. Tajuk yang kita akan bincang pada pagi ni iaitu tajuk Saat Kematian Yang Dicemburui. Saat kematian yang dicemburui. Kata bijak pandai, cara hidup kita akan menentukan cara mati kita. Cara mati kita akan menentukan cara kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Cara kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti akan menentukan sama ada kita ke syurga ataupun neraka. Sebab itu, keadaan seseorang ketika dia meninggal dunia itu memiliki nilai yang tersendiri. Bukan sekadar mati begitu saja. Mati just like that. Bukan mati begitu saja. Ini kerana balasan yang baik atau buruk itu akan ditentukan nanti bergantung kepada keadaan ketika kita meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga tuan-tuan, kita perlu ambil nilai yang besar dalam kita punya nilai yang besar dalam kita punya pengakhiran. Sebagaimana orang berlari, kita tak pedulikan starting dia, betul tak? Kita tak pedulikan startingnya. Mungkin
dia tercicir sikit kan. Ha, mungkin dia tercicir sedikit. Lambat pada orang lain pun. Eh, lambat pada orang lain. Tetapi startingnya. Eh, lambat pada orang lain startingnya dia jalan dulu kan. Orang lain bagi jalan dulu. Kemudian ada yang lambat. Itu kita tak tak fikirkan. Tak pedulikan soal itu. Yang mustahaknya adalah apa? Yang mustahaknya bagaimana kita ini nak menghabiskan perjalanan itu dengan keadaan yang bagaimana. Eh, ha, jadi justru itu kami dari pihak Geng Ngaji Global eh, mengambil mengambil berat eh, mengambil mengambil inisiatif terhadap siaran yang kita buat ini ya, majlis yang kita buat ini, program yang kita buat ini, iaitu saat kematian yang dicemburui ya, yang mana tajuk yang kita bincangkan ini sangat besar, sangat hebat bagi seseorang mukmin eh, bagi seseorang orang yang digelar sebagai orang Islam ya. Ha, maknanya kalau tuan-tuan, finishing kita itu yang lebih penting berbanding starting kita ya. Ha, jadi tak topik ini disebabkan itulah eh, justru itu dengan keadaan yang ada, dengan topik yang kita bawa ni, kita nak memberi suasana buah eh, suasana buah ataupun manfaat yang kita boleh berikan kepada masyarakat yang ada eh, sebagai kita sebagai umat Muslim ini eh, kepentingan kita, kita kena tahu macam apa itu kematian yang dicemburui, bagaimana sebenarnya kematian yang dicemburui. Dan juga kita menampilkan tak lain tak bukan Ustaz Ahmad Dusuki memang apa ni tak asing lagi dalam membicarakan tentang topik ini eh. Jadi ya, Ustaz tengok Ustaz Ustaz Ahmad Dusuki dah bersedia ke masuk. Okey, jadi insyaallah tanpa Ustaz tunggu lagi, insyaAllah Ustaz nak menjemput Ustaz Ahmad Dusuki ya, untuk mulakan pada pagi ini. Pada pagi ini insyaAllah Ustaz menjemput Ustaz Ahmad Dusuki untuk pada pagi ini untuk membawakan topik kita dan buat kupasan yang menarik untuk tuan-tuan eh, untuk kesedaran kita bersama. InsyaAllah falyatafadhal mashkura. Okey. Ustaz tak pasti bagaimana ni. Kalau Ustaz Ustaz daripada pihak teknikal Ustaz Ahmad Dusuki tak tak dapat masuk lagi. Tak apa, kita tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Jadi insya-Allah Ustaz buat kupasan menarik sedikit berkenaan dengan Jumaat bersama dengan Tok Guru. Tok Guru apa? Iaitu almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz bin Nikmat. Okey, jadi ya.
Sebentar ya, kita tunggu Ustaz Ahmad Dusuki. Sepatutnya tadi kita dah boleh mula. Waalaikumsalam. Allahumma Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sabar menanti. Masya Allah. Alhamdulillah sini. Muazzam Shah kelia. Kami sabar menanti. Insya Allah tak apalah tuan-tuan. Sementara kita tunggu Ustaz Ahmad Dusuki masuk. Insya Allah dalam tajuk ni juga Ustaz buat kupasan sedikit. Dalam petikan, dalam Jumaat bersama dengan Tok Guru. Abdul Tuan Guru, almarhum Tuan Guru Nek Abdul Aziz bin Nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, seperti mana tuan-tuan yang berada pada waktu ini bersama dengan geng ngaji global, iaitu kita punya selama ini kita menjalankan kita menjalankan pengajian kita, membicarakan, kita mengisi masa-masa kita bersama pengajian yang ada pada waktu 10 pagi, berada pada waktu 11 malam, berada pada waktu sebelah petang. Kita mengisikan perkongsian kita bersama-sama dalam keadaan penuh dengan pengisian terhadap Al-Quran. Tetapi tuan-tuan, tahukah Al-Quran ini, bila mana kita sebut tentang Al-Quran, surat cinta daripada Allah, surat cinta daripada Allah, iaitu Al-Quran ini dia diturunkan untuk membimbing dan juga memimpin manusia. Kalau kita ini menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan panduan, insya-Allah kita ini akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Jadi, bila Al-Quran bukan sahaja untuk dibaca tetapi difahami dan juga diamalkan. Setiap surah yang terdapat dalam Al-Quran itu mempunyai khasiat dan fadilatnya. Jadi, dekat sini tuan-tuan, sebagaimana kita mempunyai jantung. Tuan-tuan, kita kat sini semua ada jantung. Betul tak? Semua ada jantung. Antara surah-surah di dalam Al-Quran mempunyai jantung juga. Apa jantungnya? Iaitu jantung dalam Al-Quran itu apa dia? Iaitu surah Yasin. Terlalu banyak ayat yang mengandungi pengajaran dalam surah ni. Sebagaimana tubuh kita ini ada kaki, ada tangan, ada kepala, apa lagi? Ada anggota, ada telinga, ada mata, tetapi anggota yang paling serius dan paling penting iaitu jantung. Maknanya, sekiranya jantung kita ni degupannya, kelancaran darahnya, lubangnya tidak tersumbat, tidak tersumbat, tak ada masalah dan sebagainya, insya-Allah dijamin dalam keadaan yang baik, tapi jika jantung kita ni berlubang, tersumbat, itulah tanda sakit. Jantung rosak. Bila jantung rosak, semua perkara boleh terjadi. Jika kandungan surah Yasin juga, kita mampu amalkan. Kita mampu amalkan dengan lancar. Jika tangan, kaki, mulut kita, lidah kita ikut ajaran dalam surah ini, insyaAllah selamat di dunia dan akhirat. Tapi, apa signifikannya Ustaz? Sebutkan tentang surah Yasin dan juga dengan tajuk yang kita bicarakan ni. Okey. tak apa tuan-tuan, Ustaz ambil dulu waktu ni sementara kita tunggu Ustaz Ahmad Dusuki jap Ustaz, tengok jap. Kita santai-santailah sikit tuan-tuan janganlah serius sangat. Ustaz saya dapat mana baru habis program. Oh, masya-Allah tabarak. Ustaz mohon maaf dulu tuan-tuan sebab Ustaz difahamkan Ustaz Ahmad Dusuki baru habis program, dia dalam perjalanan. InsyaAllah bahagian pihak teknikal dia sedang standby. InsyaAllah selesai dia sampai, InsyaAllah kita terus mula. Sekejap. Okey, baik. Ustaz sambung balik. Tetapi jika hanya Al-Quran ini, kalau kalaulah kita jadikan Al-Quran ini, kita hanya ambil separuh-separuh saja.
tak lengkap, itulah petanda iman kita rosak. Maknanya ambil tanda separuh tu macam mana contoh? Dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk memerintahkan untuk kita apa? Mengambil makanan yang baik, mengambil makanan yang halal, halal lagi baik, dan meninggalkan perkara yang haram. Perkara tu kita ambil berat, masya-Allah. Kita amat sangat-sangat menjaga, sampai nak pergi kedai makan pun tak pergi makan kat kedai, makan dekat rumah je. Masya-Allah taala. Kita ambil tentang. Tetapi bahagian hak yang lain, bahagian hak lain, tentang apa dia? Contoh bahagian muamalat, maknanya orang suap ke tak suap ke, orang suap, macam tu, apa ni, kita berkhidmat dalam jabatan kerajaan ataupun sebagainya, ada bahagian yang mana bolehlah tolong, pululah sikit, yang tu kita tinggalkan. Jadi poin dekat sini Ustaz nak sampaikan, bila kita sebutkan tentang Al-Quran ni, kita kena ambil keseluruhannya, tuan-tuan. Kita tak boleh nak ambil sikit-sikit. Jadi kat sini, apa yang Ustaz nak tuan-tuan ambil pada waktu ini, iaitu tentang surah Yasin ini, tuan-tuan, apa dia? Iaitu Allah berfirman dalam surah Yasin ini, iaitu apa? Ya hasratan alal ibad. Ba'da a'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba yang mengingkari kebenaran. Tidak datang kepada mereka seorang rasul melainkan mereka mengejek-ngejek dan memperolokkan. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan rasa duka cita. Rasa duka cita. Kerana apa? Iaitu tak ada rasul pun yang dikirimkan ke dunia ini yang tidak diejek. Ejekan itu bukan setakat daripada kata-kata, tapi sekali menolak hukum Islam. Hanya mengamalkan Islam pada tempat-tempat tertentu. Macam mana Ustaz sebutkan tadilah. Contohnya, pada waktu solat kita amal ke Islam. Ekonomi tak amal ke Islam. Jadi, apabila manusia hidup balik di akhirat kelak, semua pasti saling bertanya, siapa yang mengejutkan kita daripada tidur tadi? Semuanya senyap. Sebab apa? Kerana jawapannya, kerana baru bangkit daripada tidur setelah beribu tahun, apabila dibangkitkan semula, Allah Subhanahu Wa Taala semuanya, semula oleh Allah, semuanya terkejut dan kembali. Ingat firman Allah. Saya bacakan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Pada ketika itu, orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata, aduhai, celakanyalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur, tempat tidur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya. Rupanya, semua yang dikabarkan oleh Rasulullah adalah benar. Apa ertinya? Ertinya apa yang disebutkan oleh Rasul di dalam Al-Quran, walaupun manusia menolaknya dan mengetepikannya, walaupun kita menuduh Islam adalah pengganas, anti kemajuan dan sebagainya, tetapi apabila sampai di akhirat, manusia akan ingat kembali apa yang disampaikan oleh Rasul itu. Rupa-rupanya benar, kita akan hidup semula dan dibalas. InsyaAllah saya sabar menanti kami melihat melalui TV bersama keluarga. Saya ajak anak cucu kita sarapan di rumah. Masya Allah. Tabarak terbaik Ustaz Sufian. Alhamdulillah. Okay, baik, insyaAllah. Ustaz Ahmad Dusuki sudah berada. Ada standby sekejap ya. Kita tunggu dulu Ustaz. Ustaz apa ni, dalam keadaan sedia dulu. Okay Ustaz, sambung lagi.
Jadi dekat sini tuan-tuan, tujuan Allah Subhanahu taala mengutuskan nabi sejak daripada Nabi Adam hinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah supaya manusia yang berada di atas dunia ini mencari bekal untuk dibawa ke akhirat, bukan untuk berseronok-seronok atas dunia ni. Kalaulah kita lihat dari sudut kajian tuan-tuan, beza antara haiwan dengan manusia. Tuan-tuan ada ternak binatang dan sebagainya, ada ternak binatang dan sebagainya, ada ternak kambing ke kan, ada ternak ayam ke kan. Kalau dekat bandar mungkinlah ternak kucing. Ternak kucing kan. Jadi apa yang Ustaz nak beritahu ni, itu apa dia? Haiwan ni dia hidup, dia tidak perlukan kepada kelazatan, tetapi hanya hidup untuk meneruskan bakanya sahaja. Ini dari sudut kajian lah. Ni binatang ni dia hidup hanya untuk meneruskan bakanya sahaja. Berbeza pula dengan manusia. Manusia ni dia hidup, dia nak dapatkan kelazatan. Contoh lembu dengan kucing ni, lembu, kucing kan, haiwan lain apa kan, kambing ada kan. Jika sudah kenyang, dia tidur tu Kalau dia kenyang, dia tidur tu. Walaupun dipaksa makan haiwan tersebut masih tidak berganjak kerana binatang-binatang tu tak ada kelazatan. Maknanya kalau tuan-tuan, kalau kita ada binatang macam ustaz lah macam ustaz kalau di kampung ada kambing lah ada kambing di kampung. Kalau kambing di kampung tu kita waktu dia lapar tu sungguh dia lapar sungguhlah. Kalau dia dia kenyang tu kita hulurkan apa ni pelepoh sawit ke, kita beri makan ke, mana mahunya, tak mahunya dia tak ada nak ngambilnya dia tak ada nak ngambilnya, dia tidur tidur dia tidur jadi binatang ni bila dia dah kenyang dia tidur je dia kenyang dia tidur je, tak ada lah macam kita kalau kita ni dah makan sekalipun kalaulah kita ni kalau dah makan sekalipun macam mana kalau kita ni kalau dah makan sekalipun walaupun dah kenyang walaupun dah kenyang tapi tetap lagi nak makan. Sebab apa? Nak dapatkan kelazatan. Sebab tu tuan-tuan, manusia ni dia sanggup buat apa sahaja. Dia tak kira halal ke atau haram ke, asalkan lazat. Sama ada apa ni buat benda yang terkutuk zina ke, na'udzubillah, rasuah, membunuh, na'udzubillah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab perasaan lazat itu bila dia tahu, bila perasaan lazat itu dia akan hilang daripada kita, dan kita faham hidup kita ini di dunia ini untuk bekalan di akhirat. Kalaulah kita tak faham tentang manusia ni, dia kerja dia, dia nak dapatkan kelazatan, maka dia hidup atas muka bumi ini dia kerja dia, dia nak dapatkan perasaan lazat itu saja. Jadi bila mana ustaz sebutkan sedemikian perasaan lazat itu dia akan hilang perasaan lazat itu dia akan hilang dengan cara macam mana tuan-tuan? Maka Allah dia minta kita sebagai supaya manusia ni supaya banyak menyebut perkara yang merosakkan kelazatan. Apa dia merosakkan kelazatan? Acik komen sikit, tulis dalam ruangan komen dekat bawah tu Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan yang sama-sama setia menanti pada waktu ini Insya Allah kita sedang bersedia untuk Ustaz Ahmad Dusuki masuk Ustaz sama balik. Jadi Ustaz sebutkan tadi Allah Subhanahu Wa Taala minta kita sebagai manusia ini supaya banyak menyebut perkara yang merosakkan kelazatan. Apa itu merosakkan kelazatan, apa dia? Cik tuan-tuan tulis dalam ruangan komen tu ada yang kata apa ni, Hanizah Sa'auri, kelazatan terbaik tak pernah terfikir insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semua jadi tuan-tuan, Ustaz bacakan kisah bacakan kisah.
Ya, ya. Ya, Ustaz. Dah dalam keadaan standby dah. Apa dia tu Ustaz? Cerita Ustaz. Okey. Baik. Ya, ya, Ustaz tak masuk lagi Ustaz. Ustaz tunggu dulu. Okey, baik. Apa dia tadi Ustaz cakap? Antara perkara yang merosakkan kelazatan iaitu apa dia? Iaitu kematian, tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, topik yang kita bincangkan ini, kita nakkan kematian kita adalah dalam keadaan yang baik, ya, dalam keadaan yang baik. Seperti mana Ustaz sebutkan tadi, pada awal tadi Ustaz cakap apa? Iaitu cara orang hidup itu, cara hidup kita di atas muka bumi ini, iaitu akan menentukan cara mati kita, ya. Cara mati kita akan menentukan cara kita dibangkitkan di padang mahsyar, ya. Cara kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti akan menentukan sama ada kita ke syurga ataupun neraka, ya. Sebab tu tuan-tuan, Ustaz bacakan dalam satu surah lagi, dalam satu potong ayat lagi di dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakh timu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu kami menutup mulut mereka dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing, dan kami dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Okey, Allah SWT memberitahu bahawa pada hari akhirat nanti mulut mereka akan ditutup. Kalau lah kita kat atas dunia ni, ya, di hadapan polis kita boleh bohong lagi, ya. Nak merentas negeri lah kan. Masa ni dah boleh rentas dah kan, betul tak? Dah boleh rentas dah. Baru semalam pengumuman, ya. Atas muka bumi ni, kalau lah dengan polis kita boleh lagi lah bohong lah. Depan hakim kita boleh lagi berbohong. Pandai-pandai lah kita nak merasuah ke, nak mengugut ke, yang menyebabkan kadang-kadang orang yang jahat dari muda sampai ketua terlepas daripada sebarang hukuman, atas muka bumi ni, daripada muda sampailah tu tak penuh-penuh kena hukum, dia buat kerja tak elok ke dan sebagainya, terlepas, dan orang yang dianiaya pula, bahagian orang yang dianiaya atas muka bumi ni dari muda sehingga tu sentiasa berada dalam keadaan susah. Kerana apa? Sebab dah kena tipu semua, kena putar belik fakta semua dan sebagainya, betul tak? Tapi Allah ingatkan untuk kita, ya. Di akhirat kelak ni nanti Allah SWT menutup mulut mereka, tak boleh menipu. Apa pula yang bercakapnya nanti? Iaitu tangan dan kaki yang akan bercakap. Sebab apa? Sebabnya kebanyakan urusan manusia pastinya dia akan libatkan dua anggota ini, sama ada penduduk kampung, mahupun bandar, pelajar ke, apa lagi, pekerja ke, atau apa-apa pun, dua anggota ini yang menjadi pelaksana, kaki pergi ke pejabat, pergi ke ladang, ke masjid, panggil semejik, bukan semejik, sejik, pergi ke sejik, pergi sejik, pergi ke masjid, lagi mana lagi, tempat-tempat maksiat, semuanya mengikut kaki, betul tak? Lagi apa lagi? Tangan. Tangan pegang steering, pegang kunci,
pegang kad bank, apa lagi? Pegang kunci rumah, kan? Nak mencuri apa-apa saja perbuatan pun, ianya melibatkan tangan dan juga kaki. Betul tak? Betul tak? Jadi di akhirat kelak Allah dah ingatkan untuk kita, kan? Kaki ini dan tangan ini nanti dia akan cakap. Tangan dan kaki ini dia akan cakap, macam mana pula boleh cakap ni, macam mana pula boleh cakap ni? Lubang mulut ada, lubang hidung ada. Kenapa tak bercakap dengan hidung? Lubang hidung ada, lubang mata ada. Lubang telinga ada, kenapa tak bercakap? Betul tak? Jadi, kita kena tahu. Kita kena letakkan bahawa kuasa Allah ni, segala-galanya adalah milik Allah. Allah Subhanahu Taala ni adalah segala-galanya. Atas dunia ni, banyak benda yang Allah cipta di luar kemampuan otak manusia untuk fikir. Betul tak? Okey. Dan juga tuan-tuan, Nabi sendiri pun banyak mukjizat. Memang bagi setiap Nabi ada mukjizat, sebagai cabaran. Jadi oleh itu, kaki dan tangan ni dia akan bercakap mengikut kehendak Allah nanti. Allah akan memaksa ia bercakap kerana Allah jugalah yang menciptakan makhluk lain untuk bercakap. Tuhan yang menjadikan manusia boleh cakap, lembu dan kerbau boleh muak, lagi apa lagi, burung berkicau. Tuhan itu juga dia boleh beri peluang kepada kaki dan tangan untuk bercakap. Ini adalah cara Al-Quran dan Islam mendedahkan kepada manusia yang menyebabkan manusia ni terpaksa mengawal diri tadi. Tak perlukan polis untuk pergi rumah kita, dari pagi sampai malam. Betul tak? Tak perlukan pada SPRM, serongkor dokumen pejabat kita, kita hanya perlu beringat saja, bahawa apa sahaja tindakan serta gerak-geri kita akan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja ustaz mengisi dalam ruangan ini. InsyaAllah tanpa ustaz tunggu lagi, Ustaz Ahmad Dusuki sudah dalam keadaan bersedia. InsyaAllah ustaz nak jemput Ustaz Ahmad Dusuki untuk meneruskan kita punya slot pada pagi. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Yang dihormati Ustaz Sufian dan juga geng ngaji dan kelihatan kuasa penggerak muslimin dan muslimat yang setia menunggu saat yang sebegini. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana pada saat yang baik ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama belajar tentang satu perjalanan yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti, iaitu belajar saat yang kematian yang akan sampai pada kita, yang kita tak boleh lari dalam hidup kita daripada diuji oleh Allah dengan ujian yang disebut dengan wal-anfusam, dimatikan orang yang disayangi. Apapun kita sendiri akan lalui saat yang disebut dengan kematian. Kematian dalam hidup kita pada masa yang akan datang. Para penonton dan sahabat tahu bahawa dalam hidup kita ni, dalam hidup kita ni, Allah jadikan perjalanan hidup kita ni untuk di lima alam yang terlalu. Lima alam ini pertama, alam kandungan ibu. Ini alam yang pernah lalui dalam hidup. Saya yakin tak ada seorang. Saya tak keluar daripada hidup. Tapi saya keluar daripada dulu. Sebut demikian. Tak, kita semua keluar daripada ibu kita. Waktu itu kita hidup, hidup di dalam kandungan ibu. Hidup. Kita hidup di alam yang alam. Panggil alam kandungan. Sekarang kita hidup dalam yang kedua baru. Alam kedua dipanggil alam hangat. Alam yang hancur. Kullu man alaiha fan. Tiap-tiap yang ada di dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbikal jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Pada kita hidup di alam yang kedua, kita kena hidup di alam yang kedua. Alam ketiga dipanggil alam yang kedua. Alam yang sekejap lagi.
Kemudian lepas pada hidup di alam barzakh, kita akan hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat di alam mahsyar, alam yang dibangkitkan itu dan dikumpulkan balik manusia. Apabila kita hidup di alam mahsyar, kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam yang kelima, alam bahagia, alam bahagia. Sama ada alam dipanggil alam alam kita dipanggil alam syurga ataupun alam neraka. Dua alam kemudian bila hidup di alam tersebut, maka berakhirlah perjalanan yang perjalanan hidup itu. Sampailah kita hidup di alam alam surga ataupun alam neraka. Lalu disebut di dunia abadi, kamu kekal dalam neraka bila-bila, ataupun kamu kekal dalam surga sampai bila-bila. Sahabat-sahabat sekalian, kita mula hidup di alam yang disebut dengan alam yang di antara alam. Lalu Allah jadikan antara alam ke alam jalan. Lalu kita lalu. Jalanan apa yang yang di antara alam dengan alam Allah menjadikan dia dalam kandungan itu. Allah jadikan yang disebut dengan kita dalam temuan di antara dengan yang disebut dengan gambaran yang berlaku di antara sperma dengan ovari dengan ovum. Temuan tersebut itu bukan temuan yang mudah. Pertemuan yang sukar, kalau kita tengok orang yang mudah, pertemuan itu sendiri. Orang yang kahwin, berapa ramai yang nak juga di kalangan mereka yang berduriat, tiba-tiba berduriat. Ini sukar, pertemuan yang sukar. Tapi juga, satu, yang kedua, bila kita hidup di alam kandungan ibu, nak hidup ke alam fana ini, Allah jadikan yang disebut dengan proses kelahiran. Kelahiran. Berlakunya yang disebut dengan melahirkan zuriat. Waktu mana nak melahirkan zuriat, senang ke susah? Susah. Ramai mana ibu-ibu yang meninggal dunia. Ramai mana anak-anak yang nak keluar daripada kandungan ibu meninggal dunia. Ramai mana orang yang keluar daripada tingkap saja. Istilah yang diistilahkan oleh orang-orang yang melahirkan zuriat. Tepat sebelah perut ibu untuk nak keluarkan zuriat ini sendiri. Maknanya, perjalanan itu perjalanan sukar. Allah jadikan nak hidup di antara alam alam kandungan ibu kepada alam dunia. Di saat ini, perjalanan yang getir pada seseorang. Kemudian, lepas pada kita hidup di alam dunia ini, nak kepada alam yang disebut dengan alam barzakh, Allah jadikan yang disebut dengan kematian. Itu yang saya nak maksudkan. Ialah di mana satu alam pada satu alam, di sana adanya gap yang Allah jadikan satu saat ataupun kalau istilah anak-anak muda panggil, satu momen ataupun satu kenangan yang besar dalam hidup. Demikian juga dengan bila kita nak hidup di alam barzakh, Allah jadikan pada diri kita ni, macam mana kita nak hidup di alam barzakh, Allah jadikan kita kematian. Mati terlebih dahulu. Cuma yang disebut dengan mati ni, bila kita cerita tentang mati, maka di sana ada dua kematian yang berlaku dalam kehidupan seorang. Satu yang disebut dengan kematian husnul khatimah. Satu lagi kematian yang dinamakan dengan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan satu lagi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan buruk ataupun mati dalam keadaan keji. Di saat mana kematian berlaku pada seorang. Bagaimana kematian husnul khatimah? Kematian husnul khatimah inilah yang dimaksudkan dengan kematian yang dicemburui. Bila kita hidup atas dunia ini, kita perlu untuk kitanya menyiapkan bekalan-bekalan. Menyiapkan pada diri kitanya persiapan-persiapan. Untuk saat mana kita mati dalam keadaan kematian yang dicemburui. Macam mana kematian yang dicemburui? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati di saat mana kita dapat yang namakan dengan kematian yang baik. Bila kita dapat kematian yang baik, maka perlu dicemburui di kalangan semua yang hidup ini. Kenapa dia?
Kerana nak mati husnul khatimah ni tak mudah. Berbanding dengan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang keji, yang ni di antara masa yang dalam hidup seorang tu masa yang yang paling mudah mati dalam keadaan keji dibandingkan dengan mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Bila kita dapat mati husnul khatimah, kita akan bergembira sangat. Berdasar pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang bagaimana gembiranya orang yang dalam kubur saat mana dia mula ditunjukkan tempat dia di dalam syurga Allah. Bagaimana kematian yang dicemburui ini sehinggakan dia nampak tempat dia dalam syurga Allah, tempat dia dalam syurga Allah. Bila dia nampak tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan dia akan rasa gembira yang amat sangat dalam perjalanan untuk yang akan datang nanti. Itu perjalanan di alam barzah. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, boleh jadi kita akan tanya, macam mana kematian yang yang patut dicemburui di kalangan kita? Sehinggakan di kalangan kita, kita akan tanya yang bagaimana rupanya kematian yang demikian? Sehinggakan orang yang lepas pada hidup, lepas pada dia mati itu tiba-tiba dia kata, kalaulah aku boleh bagi tahu kepada orang yang hidup di atas dunia bagaimana nikmatnya dengan kematian yang indah sebegini. Kalau kita baca dalam surah Yasin, misal contohnya, orang yang mati di saat mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang lelaki yang dibunuh oleh penduduk kampungnya. Kenapa dia? Kerana dia telah memberi sokongan kepada Nabi. Lalu dia kata, kalaulah penduduk kampung aku ni tahu bagaimana kematian aku ni, nescaya aku inginkan mereka semua mati sebagaimana kematian aku ini sendiri. Ini dalam surah Yasin kan. Kita boleh baca awal-awal lagi. Ketika mana Allah cerita tentang tiga orang yang pemuda yang menolong Nabi. Yang akhirnya mereka ni dibunuh oleh yang disebut dengan penduduk kampung kerana menceritakan tentang satu perkara yang utama dalam kehidupan ini sendiri. Para penonton yang dihormati sekalian, kalau kita tanya mati yang macam mana yang patut dicemburui ini Ustaz? Oh, di kalangan kita, yang pertama ulama-ulama kata yang mati yang paling bernilai di atas dunia ini ialah kematian Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul. Itu mati yang indahlah. Yang demikian pada seorang yang ni terlalu sukar untuk kita dapat. Kecuali kita dapat kematian yang kedua. Macam mana mati yang kedua yang patut dicemburi? Mati syahid di jalan Allah SWT. Mati syahid ni merupakan mati yang patut dicemburui di kalangan setiap kita. Kalau ditanya, kematian yang macam mana yang patut dicemburui di kalangan kita? Mati dalam keadaan gugur syahid di jalan Allah. Orang yang mempertahankan agama Allah. Kenapa? Ulama-ulama sebut orang mati syahid berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid ini bila saat mana darah dia memancut daripada tubuh badan dia, keluar daripada tubuh badan dia, saat belum gugur lagi darah dia ke atas muka bumi, Allah telah mengampunkan dosa-dosa dia yang lalu dan Allah telah menempatkan tempat dia dalam syurga yang terindah padanya. Yang ni orang yang mati syahid. Orang mati syahid lagi kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak rasa saat mana peluru menembusi jasad dia, saat kepala dia dipancung, saat mana tubuh badan dia dalam keadaan yang tubuh badan dia telah dibunuh itu, dia tidak rasa semua keadaan yang dilalui pada diri dia. Dia tahu-tahu sedar-sedar dia dalam kubur saat mana dia menghadap di hadapan Allah. Tu yang pertama, kematian yang patut dicemburui. Kalau ditanya pada saya, mati syahid di antara mati yang bernilai. Manakala alim ulama bincang, mati syahid ni ada dua. Satu, mati syahid yang disebut dengan dunia dan akhirat. Satu lagi, mati syahid yang disebut dengan mati syahid untuk akhirat saja. Mati syahid yang disebut dengan akhirat ini, lalu digambarkan dalam hidup kita, bila disebut dengan mati syahid untuk akhirat saja ni, yang ni yang peringkat yang kedua mati syahid. Yang pertama mati syahid yang pertama ialah mati syahid untuk yang dinamakan dengan dunia dan akhirat. Yang ni yang paling bernilai lah.
kalau kita dapat yang ni, paling untung pada diri kita. Yang yang disebut dengan berjuang di jalan Allah. Mempertahankan Islam. Dalam hidup kita, kita cuba untuk kita mendapatkan yang namakan dengan ganjaran-ganjaran yang terindah. Pada diri kita ni, berusaha dalam diri kita ni, memperjuangkan Islam. Sebagaimana para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka berjuang dalam jalan Allah SWT. Yang menyebabkan akhirnya mereka gugur mempertahankan Islam. Ha, ini dia disebut dalam Al-Quranul Karim. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ada di kalangan mereka yang telah gugur di jalan Allah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Ada yang di kalangan mereka tersebut yang menunggu-nunggu saat untuk gugur di jalan Allah. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Mereka sekali-kali tidak tukar janji dan ganti mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dihormati sekalian, tu yang yang pertama. Manakala mati syahid yang disebut dengan akhirat saja. Siapa dia? Ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Di saat mana dia nak melahirkan zuriat, tiba-tiba dia terlekat zuriat itu. Lalu dia dia meninggal dunia. Maka dianggap mati syahid dia, dan syahid dia dianggap mati syahid akhirat. Pahala dia besar pada diri dia demikian. Siapa lagi? Orang-orang yang mencari nafkah. Kemudian dia gugur di saat mana dia mencari nafkah. Dia memanjat pokok, kemudian jatuh. Rebah dia, jatuh dia, kemudian gugur, gugur dia, meninggal dunia dia. Di saat mana jatuh dalam hidup dia mencari nafkah. Maka di saat tersebut pun, dia pun dianggap orang yang mati syahid akhirat dia panggil. Tapi perlu dimandikan dia. Perlu dikapankan dia macam biasa. Adapun mati syahid yang yang pertama tadi, yang ni tidak di, perlu dikapankan dia. Tak perlu yang disebut dengan sembahyangkan dia. Semuanya dibuat oleh para malaikat Allah SWT. Manakala dia, kita kebumikan begitu saja. Dan dia bangkit dengan darah-darah yang telah gugur di tubuh badan dia itu sendiri. Yang ni orang yang panggil, dipanggil golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua tadi mati syahid akhirat saja ni termasuk di kalangan orang mati taun. Dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Termasuk yang terbaru kita ni mati COVID. Mati COVID ni bagi orang Islam dia dianggap mati syahid akhirat. Pahala dia pahala syahid akhirat. Ha, yang yang macam ni ni pada diri kitanya pahala pada diri dia. Dia tak nak pun, tapi Allah pilih dia untuk kematian yang sebegitu. Ha, ini gambaran yang dapat untuk seseorang. Mati yang pertama, mati yang patut dicemburi, mati dalam keadaan yang mulut di, yang yang pertama dalam keadaan dia mati syahid. Ha, tu ganjaran yang besar. Yang kedua, mati dalam keadaan yang yang dia mati di kala mana mulutnya keyakinan dia dalam keadaan yang teguh dengan Islam. Ha, ini kematian yang patut dicemburi. Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang dia boleh sebut kalimah la ilaha illallah pada akhir perjalanan hidup dia, maka dimasukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjaran bagi mereka yang yang mati dalam keadaan yang dianya mulut dia sebut tentang la ilaha illallah, keyakinan. Kenapa dia? Kerana tak mudah nak meninggal dunia dalam keadaan demikian. Kerana ramai di kalangan manusia ni, bila dia dekat nak meninggal dunia, berdasar pada apa yang dihidup di atas dunia. Ada orang yang jenis peminat duit. Waktu mana dia hidup atas dunia mencari duit. Dekat nak mati, mulut dia sebut duit, 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 duit. Ha, orang yang dia jenis minat apa dia? Minat benda-benda yang tak baik dalam hidup dia. Judi. Dekat nak mati, dia nak judi. Perangai dia jadi demikian. Ini dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sebut demikian. Siapa yang hidup dia dalam keadaan yang dihabiskan masa, mati dia dalam keadaan menghabiskan masa. Ha, dia akan jadi demikian. Siapa yang hidup dia dalam keadaan yang dia ni suka melihat benda-benda yang tak baik, maka dekat nak mati pun dia ternampak-nampak benda yang tak baik depan mata dia. Siapa yang hidup dia dalam keadaan yang dia membiarkan kelazatan terhadap akhirat, maka dekat dia lazat dengan dunia. Dekat nak mati, lazat dunia itu akan datang dekat dengan dia sehingga mengganggu pada diri dia. Manakala orang yang
Orang yang hidup dia dalam keadaan yang sentiasa pada diri dianya berusaha dan berusaha untuk mendapatkan akhirat, dekat nak mati, mulut dia akan dekat, kalimah tayyibah dia akan terulang dan dia akan sentiasa pada diri dia untuk apa dia? Untuk memastikan diri dia mati dalam keadaan yang terbaik. Ha ni masa kita nak lari daripada mati, tak boleh lari dah pada diri kita. Maka nak tak nak dalam hidup kita berusaha untuk menjadi mati terbaik. Itu cara pada diri kita demikian. Kerana lepas pada mati, saya sebut tadi, lepas pada kita mati, kita hidup balik. Lepas pada kita masuk dalam kubur, tak payah masuk dalam kubur. Waktu mana hidup atas dunia ni, nampak dah. Bila kita meninggal dunia tu, kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita, siapa yang datang yang kucuk dahi kita, siapa yang buka muka kita, siapa, kita nampak semua keadaan yang berada di sekeliling kita di saat mana kita menghampiri kematian. Waktu mana kita dah meninggal dunia pun, roh kita tu berada di hujung kepala kita. Sekejap lagi saya akan sebut tentang gambaran demikian. Walaupun sekalipun nak sebut, mati ni mati yang perlu dicemburui. Kerana tak ramai orang boleh sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kerana kenapa kita tidak jadi tak boleh nak mengucap dua kalimah syahadah? Kenapa kita dalam keadaan yang tersukar untuk mengucap dua kalimah syahadah? Jawabnya kerana di saat mana kita, kerana kita dihidup di atas dunia ini dalam keadaan yang kesibukan yang memanjang pada diri kita. Tak sibuk pada diri kita ni untuk mentaati perintah Allah. Ramai di kalangan kita tak yakin dengan Islam. Hidup dia yakin selain daripada Islam. Dia yakin dengan apa dia? Dia yakin dengan nasionalis. Dia yakin dengan tagut. Dia yakin dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan bila dia yakin selain daripada sebut, bila dekat nak meninggal dunia, datang gangguan demi gangguan yang menyebabkan dia tak mampu nak mengucap dua kalimah syahadah. Ha, yang ni yang kematian yang kedua yang patut dicemburui. Yang ketiga, kematian yang patut dicemburui ialah dia mati di tempat yang terbaik. Ha, dia mati di tempat yang terbaik. Kat mana yang terbaik atas dunia ni? Dia mati di Mekah. Dia mati di Madinah. Dia mati yang disebut dengan dia meninggal dunia di Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut. Kalau sekiranya kamu sampai di Madinah ini, tiba-tiba kamu mampu untuk mati, maka matilah, kata Rasulullah. Ha, kalau kamu mampu untuk mati, matilah di Madinah. Kerana siapa yang mati di Madinah, lalu dia dikebumikan di Madinah, di perkuburan Baqi', wajibat lahu syafa'ati. Wajib dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, la tashaddudur rihal illa thalatha. Jangan kamu sibuk nak melancung anda atas dunia ni kecuali tiga tempat ni kamu kena sibuk. Kat mana? Masjidi, masjid aku, kata Rasulullah, Masjid Nabawi, wa Masjid Al-Haram, dan Masjid Al-Haram. Kemudian yang ketiga, wa Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Ha, maknanya pada diri kita ni kita diajar supaya pastikan pada diri kita cari tempat yang terbaik. Kematian yang indah ini, kematian yang patut dicemburi, kita dapatkan tempat yang terbaik. Kita kata, ustaz, nak mati dekat Mekah, Madinah, mungkin kita sukar lah. Sekarang lebih-lebih lagi lah, COVID sekarang ni yang menyebabkan kita tak boleh pergi ke Mekah, Madinah dan sebagainya pada diri kita saat ini. Lalu macam mana kita nak suruh kita dapat juga ganjaran yang sebegitu pada diri kitanya? Cari tempat-tempat yang terbaik dengan tempat-tempat orang saleh tinggal di atas muka bumi ini. Ha, yang ni cari tempat. Mana-mana tempat yang saleh, kita pergi duduk di situ. Dekat dengan kematian kita, biar kematian kita ni yang waktu mana kita meninggal dunia, di tempat orang saleh. Orang belajar, orang sujud pada Allah. Tempat orang yang baca Quran. Tempat orang yang, maknanya tempat yang baik. Tempat yang baik atas muka bumi ni bukan di pasar raya. Tempat yang baik di muka bumi ni bukan di pasar-pasar. Rasulullah pesan banyak kali benda demikian. Bila kamu nak pergi ke pasar, kamu baca doa. Maknanya apa dia? Di pasar raya, kamu jangan nak biarkan diri kamu meninggal dunia. Apatah lagi meninggal dunia di tempat maksiat. Meninggal di tempat maksiat. Saat mana buat maksiat? Sama juga yang disebut. Meninggal dunia di tempat maksiat apa dia?
meninggal dekat Genting, misal contoh. Pergi dekat Genting, kawasan yang tak baik, kawasan yang tak elok, na'udzubillah min dzalik. Tiba-tiba meninggal dunia. Meninggal dunia dekat mana? Meninggal dunia dekat depan kedai nombor ekor. Na'udzubillah min dzalik. Mati di saat mana sedang yang dia namakan tempat-tempat yang tak baik. Meninggal dunialah di tempat-tempat yang baik. Dekat kita pergi masjid, kemudian meninggal dunia. Ha, ini gambaran bagaimana tempat yang baik. Tempat yang baik ini menjadi satu gambaran pada diri kita saat mana kematian kita tadi menjadi sepatutnya menjadi kecemburuan di kalangan kita. Belum daripada ni kan ada ibu-ibu ataupun ada ayah yang pergi ke Mekah. Baru-baru ni waktu mana dalam satu musim di mana jatuh kren. Kemudian jatuh pula kena ke atas orang Malaysia. Ada seorang dua orang Malaysia yang jatuh kren sebab meninggal dunia dia. Dengan perkara demikian. Dahlah mati pada hari Jumaat. Waktu mana nak bersiap untuk wukuf di padang Arafah dalam Masjidil Haram di tempat yang baik, kemudian mati pula dalam keadaan yang dapat keridaan suaminya. Maka semua ni gambaran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kematian yang terindah untuk orang yang demikian. Tiga. Yang keempat, matilah di saat mana suasana yang baik. Suasana maksudnya keadaan di sekitar kita ni semua baik. Mati di saat demikian. Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Bila seorang yang bila dia seorang yang soleh dekat nak meninggal dunia, tiba-tiba isteri dia, anak dia, keluarga dia tak ada. Allah akan datangkan malaikat-malaikat untuk datang dekat dengan dia, menyerupai wajah isteri dia, menyerupai wajah ibu dia, menyerupai wajah orang-orang yang disayangi sekeliling pada diri dia. Mereka akan menyerupai sebiji wajah-wajah ini yang menyebabkan mereka akan sebut alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira terhadap janji yang telah dijanji oleh Allah pada diri kamu tadi. Ini di antara cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita hidup dalam suasana bi'ah yang baik. Bi'ah ni maknanya persekitaran yang baik. Suasana yang baik. Jangan kita pergi duduk tempat-tempat yang tak baik. Duduk kawasan-kawasan orang berjoget, menari. Orang yang tak sedar diri. Mati tengah-tengah berjoget. Mati tengah-tengah dalam keadaan buat maksiat. Mati dalam keadaan yang sedemikian rupa. Ni satu gambaran bagaimana kematian yang buruk pada diri seorang. Biar kita mati di saat mana sedang baca Al-Quran. Tengah-tengah baca Al-Quran, tiba-tiba berlaku kematian. Tengah-tengah kita dalam keadaan yang kita apa dia berbuka puasa, setelah mana selesai berbuka puasa, tiba-tiba sampai ajal kita. Saat mana kita sedang dalam keadaan bersedekah, kita sedang dalam keadaan buat amal ibadah ataupun dalam keadaan umrah dan bagainya. Waktu mana kita sedang melakukan ibadah yang demikian, tiba-tiba kita meninggal dunia. Dalam keadaan kita melaksanakan ibadah haji, dalam ihram, dalam keadaan kita sedang mentaati perintah Allah, tiba-tiba kita meninggal dunia. Maka itulah dianggap kematian yang patut dicemburui dalam kehidupan kita. Satu bentuk bagaimana Islam mengajar, mati sebegini mesti ada dalam hidup kita. Kita berusaha untuk yang disebut dengan kematian-kematian yang indah. Bila kita boleh mati dalam keadaan indah, apa benda yang kita akan dapat pada diri kita? Satu, ganjaran yang paling indah yang Allah sediakan dalam hidup, itu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita akan tanya, macam mana keadaan yang kita boleh tahu orang tu mati dalam keadaan indah, Ustaz? Dalam hadis-hadis Rasulullah cerita, orang tu mati yang patut kita cemburui, antaranya kita dengar daripada mulut dia ataupun daripada orang lain yang mengatakan tentang dia, saat mana dia nak menghadap depan Allah, mulut dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini di antara tanda dia. Tanda yang paling utama, mulut dia boleh sebut la ilaha illallah. Yang kedua, dia saat mana dia nak meninggal dunia tu, dia peluh di atas dahi dia. Peluh di atas dahi. Dahi dia mula peluh. Ini kenapa? Kerana dia tengok tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tengok dalam tempat dalam syurga Allah,
Berubah wajah dia menjadi wajah-wajah yang indah. Wajah dia tenang. Kemudian tak rasa nampak takut pada diri dia. Kemudian dalam masa yang sama, kembang kempis hidung dia. Hidung dia tu menjadi kembang kempis. Hidung dia tersebut. Kemudian dalam masa yang sama juga, setengah orang dalam hadis Rasulullah cerita, keluar air mata dia. Keluar air mata dia. Mengalir air mata dia. Di mata dia di sini. Saat itu, saat yang indah. Yang dia sedap mendapat rahmat Allah. Mencurah-curah. Rahmat Allah turun kepada diri dia. Untuk dia dapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Kemudian ringan jenazahnya. Kemudian wangi tubuh badan dia. Kemudian banyak lagi lah. Tanda-tanda yang menunjukkan bagaimana dia mendapat kematian yang husnul khatimah. Ha. Kemudian orang-orang soleh mula berkumpul. Orang soleh mula berkumpul untuk mensolatkan jenazah dia. Di antara tanda-tanda juga. Orang ramai datang menyolatkan jenazah dia. Orang yang entah daripada mana-mana datang nak solat jenazah dia. Itu pun berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang mengenai bagaimana para malaikat Allah mensolatkan jenazah orang-orang soleh di kalangan kami. Sehingga kan kalau kita baca dalam kitab dalam cerita tentang Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu disolatkan jenazah seramai lebih kurang 70,000 para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang pakat nak solat jenazah orang-orang soleh sebegini. Ini gambaran yang mesti ada di kalangan kita. Sayang, di tempat kita ni, budaya untuk nak mensolatkan jenazah orang ni dah semakin berkurangan orang kita. Orang kita diajar dengan satu budaya yang tak sesuai dipanggil. Nak kena bagi duit, nak kena bayar dan sebagainya. Yang ni tak sepatut berlaku di kalangan kita. Kerana orang yang soleh ini, kalau dia meninggal dunia, dalam keadaan dia meninggal dunia, dalam suasana yang baik pada diri dia. Bila dia meninggal dunia dalam keadaan yang baik, Allah gerakkan hati. Orang-orang yang entah daripada mana-mana nak solatkan jenazah dia. Ini kelebihan orang-orang yang soleh bila saat mana dia menghadap di hadapan Allah SWT. Kemudian dia menjadikan dalam hidup dia, kematian dia lepas pada dia mati, nama dia disebut tentang kebaikan. Orang sebut tentang kebaikan dia. Bila orang cerita, orang ni tak berhenti-berhenti. Orang cerita tentang kebaikan dalam hidup dia. Ini tanda bagaimana solehnya orang tersebut. Dan kita patut menjadikan kecemburuan ke atas sikap dan kematian yang sedemikian rupa. Inilah satu gambaran awal yang saya boleh terangkan pada para hadirin sekalian, pada para penonton yang menunggu saat yang begini. Dan kematian apa yang patut dicemburui ini, lalu saya jelaskan pada para penonton, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Kalau ada pertanyaan yang nak ditanya oleh sahabat-sahabat penonton, bolehlah kita buka sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Sufian yang sejak daripada awal lagi telah memulakan perbincangan kita dan geng ngaji ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kalian semua, insyaAllah. Fadhal Ustaz. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Dusuki ya, dalam ruangan lingkup yang telah disebutkan, iaitu berkenaan dengan kematian yang dicemburui, mencakupi daripada sudut keadaan mati yang dalam keadaan yang terbaik, kemudian lagi apa lagi dalam keadaan yang terbaik, kemudian dalam suasana yang baik dan juga pada tempat yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah di samping yang ada di sini, sahabat-sahabat yang ingin bertanyakan soalan kepada kita, orang menyebut kebaikannya juga tanda mati majak. Yeah. Okay. Baik. Alhamdulillah. Jadi bila mana disebutkan tentang kematian ni, kalau ikutkan dalam ruang komen ni, tak ada lagi yang bertanyakan soalan, Ustaz. Jadi apalah, saya sendirilah yang akan bertanyakan kepada Ustaz. Bagaimana bila mana kita sebutkan dalam pengakhiran kita, dalam sepanjang tempoh kita, hayat kita di dunia ini, kita sentiasa melakukan amal-amal kebaikan. Maknanya daripada starting kita dididik, daripada mula kita dijaga oleh ibu ayah kita, diberikan pendidikan yang baik,
sehinggalah kepada pengakhiran umur kita, tetapi diakhiri hayat kita dengan keadaan yang buruk. Bagaimana kita nak sentiasa dalam keadaan kita diakhiri juga dengan keadaan yang baik, seperti mana kita diasuh dan dibina dalam keadaan yang baik. Sebab itulah yang pertama kita kena istiqamah dalam mentaati perintah Allah. Jangan hidup kita ni dalam keadaan tergelincir walaupun sedikit daripada jalan agama. Hidup kita ni mesti sentiasa dengan agama sepanjang masa. Jangan kita ni dalam bab sembahyang puasa kita jaga, kita sebut agama. Tapi dalam bab yang disebut dengan kehidupan kita yang lain, kita tak terlibat dengan agama. Itu tak boleh dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni sepanjang masa, start daripada awal-awal kehidupan kita, kita mesti bersama dengan agama. Sama ada dalam permainan, sama ada dalam bentuk hiburan, sama ada dalam bentuk sosial, dalam bentuk apa saja dalam hidup kita ni, mesti dengan agama. Diawali dengan agama. Pertengahan kita pun dengan agama. Kemudian, bila kita jaga yang ni, istiqamah je dengan agama, kehidupan kita ni. Maksud saya bukan agama ni mesti pakai kopiah sepanjang masa, sampai masuk tandas pun dengan kopiah. Tidak. Bukan maksud saya, ialah kita dengan dalam hidup kita ni kena baca Quran je sepanjang masa sehinggakan tak ada masa nak berborak dengan orang lain. Tidak. Maksud saya, hidup kita ni sentiasa dengan beragama, yang maksudnya jangan bagi orang lain masuk. Jangan masukkan nasionalis dalam teladan kita. Jangan masukkan sosialis. Jangan masukkan sekularis. Jangan masukkan ism-ism yang boleh merosakkan agama kita. Pahaman-pahaman yang kita letak dalam diri kita ni ada lagi selain daripada Islam, satu jalan kehidupan. Jangan begitu. Dalam hidup kita, kita sentiasa pada diri kita ni nampak hanya Islam. Hanya Islam je dalam hidup kita ni. Nak suruh kita ni berkekalan. Dalam diri kita berkekalan sampailah kita menghadap di hadapan Allah dengan keadaan kita Islam. Jangan sampai peringkat waktu mana kita di atas dunia ni, kita dipanggil tenggelam timbul dengan Islam. Tak boleh demikian. Bila kita hidup di atas dunia ni, kita kena jaga Islam di awal, waktu mana kita kecil dengan Islam, kemudian waktu mana kita dewasa pun dengan Islam, waktu mana kita tua pun dengan Islam. Itu baru kita boleh kekal istiqamah. Yang menyebabkan bila kita buat demikian, menyebabkan kematian kita ni mesti kematian husnul khatimah. Mesti kita akan dapat nikmat itu. Tapi sayangnya orang kita, di awal dengan Islam, di awal dengan Islam, lahir dengan keadaan yang apa, dia azan, dia kamakkan dan sebagainya. Di awal kehidupan dia, tengah-tengah dia cari selain daripada Islam. Hiburan dia, misal contohnya, hiburan dia bukan hiburan Islam. Bila dia bersosial, tidak sosial Islam. Orang kita begitu kan? Saya minta maaf nak sebut. Misal contohnya, orang kita kan, tak konsisten langsung. Waktu mana dia kecil, dia azan. Waktu mana dia besar, dia mula nak suruh hiburkan hidup dia, dia guna muzik. Main piano, main gitar, main-main. Benda-benda yang jenis macam. Dia hiburkan diri dia dengan yang disebut dengan selain daripada Allah. Bila dia mati, dia nak cari orang-orang alim pula. Nak cari orang salih pula. Untuk mengkebumikan jenazah dia dengan cara yang begitu. Nampak tu kontradik hidup. Hidup dia tak sama. Sepatutnya kita ni orang Islam. Bila kita orang Islam, hidup di awal Islam, tengah-tengah Islam, di akhir pun dengan Islam. Beza dengan orang kafir kan. Orang kafir, dia lahir dengan alat muzik. Lahir-lahir dengan alat muzik lah. Lahir tu, dia main dah alat-alat muzik. Dia membesar dengan muzik. Bila dia meninggal dunia pun, dia pasang alat muzik. Sampai dia masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur. Dia hanya dengan alat muzik. Semua hidup dia dengan awal dengan muzik, kemudian tengah-tengah dengan muzik, mati pun dengan muzik. Itu cara orang kafir. Maksudnya orang mereka konsisten. Orang kafir ni yang tak beriman pada Allah, istiqamah elok dia ni terhadap kekufuran dia. Manakala kita orang Islam, pelik dalam hidup. Ada orang kita lahir dengan cara Islam, kemudian dia membesar dengan cara bukan Islam, kemudian Bila dia mati, dia nak cari kembali kepada Islam. Itu yang menyebabkan jadi sukar pada diri dia untuk dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dalam hidup kita ni, biar kita dalam hidup kita ni istiqamah betul dengan Islam. Bila kita boleh istiqamah,
Yang pertama, kita akan dapat kematian yang indah dalam hidup kita. Mati kita ni, mati husnul khatimah. Yang pertama. Yang kedua, di saat bagaimana untuk kita dapatkan yang namakan dengan husnul khatimah ataupun kematian yang dicemburui ini, ialah kita mesti sabar dengan setiap ujian yang kita lalui. Jangan cepat berpaling tumit dengan Islam. Jangan cepat untuk kita berputus asa dengan rahmat Allah. Orang kita ni, bila dia tak sabar, dia memilih jalan yang menyebabkan jalan-jalan kufur dalam hidup dia. Macam mana? Bila dia diuji dengan ujian-ujian yang berat dalam hidup dia, dia rasa berat. Padahal, tak ada pun ujian ini Allah jadikan berat. Pada seorang, Allah jadikan semua ujian ni, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satu benda yang Allah bagi pada seorang, kecuali dia mampu untuk dia memikulkannya dalam hidup dia. Tapi, bila dia fikir seorang-seorang, lalu dia buat macam mana? Makan pil untuk nak bunuh diri. Ataupun naik bangunan, terjun, nak bunuh diri. Kenapa dia? Dia tak sabar dalam menghadapi ujian. Dalam hidup kita ni, bila kita jadi mukmin, kita akan diuji. Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, Allah sajalah yang mengetahui maknanya. Apakah manusia menyangka kami akan biarkan kamu untuk kamu menyebut kami telah beriman pada Allah, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya Allah telah menguji umat-umat sebelum daripada kami. Maka dengan ujian itu, wala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Maka Allah tahulah siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan siapa yang dusta pada Allah. Maksudnya, sepanjang kita hidup di atas dunia ni, kena sabar dengan Islam. Jangan berpaling tumit daripada Islam. Jangan kita ni mengeluh dengan setiap ujian yang Allah jadikan dalam hidup kita. Maka, bila kita boleh sabar, maka kita akan dapat yang disebut dengan kematian yang indah dalam hidup kita. Dua, yang ketiga, tolonglah pilih orang-orang yang soleh untuk menjadi teman-teman yang baik dalam hidup kita. Membesar dengan orang soleh. Duduk dengan orang soleh. Suasana kita pun menjadi orang soleh. Jangan duduk dengan orang-orang buat maksiat. Jangan, dalam dunia kita ni, jangan like yang disebut dengan apa dia, Facebook-Facebook yang membawa keburukan. Jangan like TikTok-TikTok yang tak betul. Jangan like dalam hidup kita. Jangan subscribe YouTube-YouTube yang tak betul. Jangan subscribe, saya nak pesan. Jangan subscribe kepada apa dia yang disebut dengan, jangan kita follow Instagram-Instagram yang buruk. Tetapi, kenalah jadi diri kita ni, cari orang soleh. Dalam TikTok, siapa nak main TikTok, dia kena pastikan dia cari TikTok-TikTok yang soleh. Ha, dia mesti like demikian. Jangan dia like orang yang mulut-mulut hodoh. Cakap kasar, cakap hodoh, budaya yang buruk. Jangan jadi demikian. Tetapi, di kalangan kita, kita kena tak dalam hidup kita ni apa dia? Cari orang-orang yang mentaati perintah Allah. Kenapa dia? Kerana orang ni akan memberi kesan saat mana dekat nak mati nanti. Bila kita hidup dalam keadaan yang kita jaga perintah Allah di atas dunia ini, bila kita dekat nak mati nanti, Allah akan bagi ganjaran. Ganjaran apa dia? Ganjaran kematian yang indah. Mulut kita boleh sebut, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni kena pesan pada setiap di kalangan kita. Jangan sekali-kali orang-orang kita ni ikut dengan orang-orang yang bermulut hodoh, berkata-kata lucah, dengan kata-kata caci maki dan sebagainya, tetapi jadilah orang yang sentiasa dalam keadaan yang dianya bersama dengan waqunu ma'as-sadiqin. Hendaklah kamu duduk dengan orang-orang yang membenarkan janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga, yang keempat, macam mana untuk kita nak suruh kita ni boleh sama pada diri kita ni? Yang keempat, doa. Doa. Jangan tinggal. Doa. Semenjak daripada kecil, ajar pada anak kita. Semenjak daripada dia besar dewasa, baca doa. Doa apa dia? Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Baca doa ni. Doa pada diri kita ni. Minta dengan Allah. Ya Allah yang membalik-balikkan hati manusia. Sabbit qalbi.
tolong tetapkanlah hati saya ni dalam mentaati perintah kamu, ya Allah. Sambit qalbi ala dini, dalam agama kamu. Jangan sampai saya berbolak-balik hati saya, ya Allah. Wa ala ta'atik, dan sentiasa mentaati perintah kamu. Subhanaka inni kunti minal zalimin. Maha suci kamu, ya Allah. Aku sentiasa buat zalim pada diri aku sendiri, ya Allah. Doa ni penting dalam diri kita. Sehinggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ad-du'a silahul mu'minin. Doa ni senjata yang paling ampuh dalam hidup orang mukmin. Dia ajar cara demikian pada diri kita ni. Sentiasa pada diri kita ni, jaga dan jaga. Jangan kita rosakkan dalam hidup kita dengan apa dia? Dengan merosakkan doa kita ni, dengan bagaimana kita rosak? Kita mencuba-cuba melakukan maksiat. Dan kita jadi istiqamah dengan maksiat. Sehinggakan kita jadi rasa lazat dengan maksiat. Jangan demikian. Tetapi, jadilah kita orang yang lazat dengan ibadah. Macam mana? Kita baca doa pada Allah. Allah marzukni. Ya Allah tolong rezekikan pada aku lazzatul ibadah. Jadi lazat ibadah kepada kamu, ya Allah. Dan tawarkanlah hati aku dalam merasakan lazat dalam buat maksiat. Ya Allah, jangan demikian. Lepas tu, awal-awal dalam hidup kita ni, kita baca kan. Baca pada diri kita doa. Allahumma inni a'udzubika min hadhil yaumil su'. Ya Allah, jadikanlah pada diri saya ni, ya Allah, lindungilah saya pada hari yang buruk dalam hidup saya. Hari buruk ni apa dia? Hari berpaling daripada mentaati perintah Allah. Walailatis su', dan juga malam yang buruk. Malam-malam yang buruk tak nak, ya Allah. Kemudian wajaris su', wa sa'atis su', masa yang buruk pun saya tak nak, ya Allah. Dalam hidup kita, kita minta dengan Allah supaya Allah jaga diri kita ni sehinggakan kematian kita, kita baca hujung doa kita, Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah wala takhtin ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah. Jangan mati saya, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang buruk, ya Allah. Ini demikian, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah, itu berkenaan dengan soalan yang diajukan tadi, permulaan, kemudian perjalanan kehidupan kita dan perakhiran kita yang kita ingin, yang kita inginkan. Jadi di sini antara perkara lagi yang saya nak minta untuk Ustaz boleh kongsikan, iaitu amalan, contoh-contoh amalan yang boleh kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ataupun contoh aktiviti-aktiviti yang boleh Ustaz berikan kepada kami untuk kami sedia untuk beramal untuk dengannya. Antaranya amalan, salah satunya ialah baca Quran. Baca Quran ni di antara amalan yang menyebabkan seorang yang didapat husnul khatimah. Rajin pada kita. Sebab tu saya sentiasa ulang, di kalangan kita ni jangan sampai tak boleh baca Quran. Tolonglah belajar dan membaca Al-Quran. Ulang dan ulang Al-Quran. Yang dah boleh baca, jangan berhenti dengan boleh baca je. Tolong belajar lagi untuk menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Yang dah boleh baca, ada juga orang kita, dia dah boleh baca dah. Dia kata, saya dah berjaya dah. Tak, belum lagi. Hafal ayat-ayat Al-Quran. Biar jadi banyak Al-Quran dalam dada kita. Kalau lagu-lagu dunia manusia boleh hafal, kenapa lagu-lagu akhirat kita tak boleh hafal? Lagu-lagu yang cerita tentang manusia. Oh, kita tengok penyanyi-penyanyi tu kan. Mulut dia ingat satu-satu baik-baik ayat-ayat cinta terhadap manusia. Tapi ayat-ayat cinta kepada Khalik, kenapa kita tak boleh cinta? Tak boleh kita hafal dalam hidup kita. Patutnya kita sentiasa hafal, sentiasa baca, baca dan hafal. Kemudian kalau tak boleh juga, ada yang kata, Ustaz, saya ni hafal tak boleh, Ustaz. Kenapa tak boleh? Saya ni benar, Ustaz, dia sebut. Kenapa benar? Dia kata, saya makan semut banyak sangat, Ustaz. Semut bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Yang tak boleh tu kan. Saya cabar untuk kalian yang tak boleh baca, tak boleh hafal, tolong salin balik Al-Quran. Salin balik. Al-Quran ni salin. Semenjak daripada awal, Alhamdulillah, sampai minal jinnati wan nas. Biar jadi Al-Quran tu, kita salin dalam kita, tulisan tangan kita. Tulisan tangan. Tangan kita ni rajin sangat menaik SMS. Menaik yang disebut dengan apa dia? Rajin sangat kita membalas WhatsApp dan sebagainya.
Tajin di kalangan kita demikian. Ha, tolong salin balik Quran. Tengok. Salin setiap hari. Tulis balik Al-Quran. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dah berada kat rumah tu, yang berada di rumah sekarang tak ada dah. Ha, pencin dah. Pergi pejabat pun orang halau balik dah dipanggil. Lalu dalam keadaan macam ni, macam mana cara kita nak buat penuhkan masa kita? Salin balik Al-Quran. Untuk menjadikan kematian kita kematian yang indah. Yang kedua, tolong banyakkan bersedekah. Amalan kita, banyakkan bersedekah. Bila kita sentiasa bersedekah, maknanya kita sentiasa nampak akhirat. Dan kita sedang mengalihkan semua aset-aset kita di dunia untuk ke akhirat Allah. Setiap hari, jangan tunggu hari Jumaat dia nak bersedekah. Ramai orang kita ni dia buat sedekah Jumaat, misal contoh. Sedekah Jumaat. Hari Jumaat je lah kawan tu sedekah. Dalam hidup kita ni, bersedekah ni sepanjang masa, setiap hari. Setiap masa, ada ruang bersedekah. Walau biwajhin taliqin. Rasulullah kata, bersedekah walaupun dengan wajah yang indah. Senyum je, misal contoh. Bersedekah. Ha, ni, Rasulullah pesan, la tahqiranna. Jangan kamu pandang lekeh terhadap orang yang wajhin taliqin. Wajah dia dalam keadaan jeru. Wajah dia bercahaya. Maka di waktu mana kamu tengok wajah dia bercahaya, dia sedang bersedekah pada kamu. Anda kena faham benda yang demikian. Kadang-kadang kan orang puji kita kan. Nampak wajah ustaz bercahaya je macam-macam. Ha, kita mula. Sebab kita mula kita kata apa dia? Itu sebab whitening lah tu. Sebab kita pakai. Bukan. Sebab apa jadi bercahaya? Allah jadikan cahaya wajah pada seorang. Kerana sedekah. Sedekah ni menjadikan diri seseorang, menjadikan bercahaya dalam hidup dia di dunia, bercahaya dia dalam kubur, bercahaya dia sampai di akhirat. Lalu bagaimana nak suruh dia ni dapat kematian husnul khatimah? Dia bersedekah. Bila dia bersedekah dekat nak mati, dia tak tersangkut. Ruh dia tak tersangkut. Maksudnya dia tak jadi macam dalam keadaan ada benda yang dia masih lagi galak. Kerana dia dah berjaya telah menghantar harta-harta dia ke akhirat. Dia berjaya awal. Dalam hidup dia, dia tidak terikat dengan dunia. Hidup dia, dia tak fikir tentang dunia. Pada diri dia, dia fikir akhirat yang penting. Ada orang yang hidup, dia fikir dunia. Dia simpan. Macam saya sebut dalam 2-3 hari sudah. Saya beritahu ada seorang hamba Allah, dia meniaga biasa-biasa je. Tapi dia simpan duit dia sampai 2 juta duit dia, cash. 2 juta. Dekat nak meninggal dunia, anak-anak dia berkelahi. Nak berebut. Dia ni mu'a lah. Nak mengadap depan Allah. Tiba-tiba dia sibuk cari orang. Siapa boleh bahagi-bahagi harta dia ni untuk kepada anak dia. Malam dia nak meninggal dunia tu, orang datang untuk cuba bahagi. Tiba-tiba dia mengadap depan Allah. Tak sempat nak bahagi harta-harta tu. Orang ni, dia tersangkut ke tak sangkut? Sangkut. Dia tersangkut. Saat mana dekat nak meninggal dunia, dia teringat. Dia akan sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka, kalau boleh tangguh sekejap dia. Nak buat apa dia? Fa'as-saddaqa. Saya nak bersedekah di jalan Allah. Orang yang dia kedekut terhadap agama Allah, dia akan sangkut waktu mana dia dekat nak menghadap depan Allah. Kematian dia, kematian yang terlalu sukar untuk dia nak lalui. Kenapa dia jadi sukar? Kerana dia tak sempat dalam hidup dia untuk mengalihkan semua aset-aset dia ke akhirat Allah. Tugas kita, ayah-ayah, ibu-ibu, sekarang ni, kalau kalian duduk kat rumah, duduk saja, bersedekah dia banyak. Lah, sekarang ni lagi senang nak bersedekah. Tengok je akaun geng ngaji, misal contohnya. Duduk kat rumah je, masukkan dalam akaun geng ngaji. Misal contohnya. Kadang-kadang kita tak mengaji, tapi kita, orang lain mengaji. Dapat pahala juga pada kita. Kerana kita sedekah tadi. Kerana sedekah ni, satu amalan yang menguntungkan. Satu amalan yang menguntungkan. Kita kadang-kadang, kita tak buat amalan tu, tapi orang lain buat. Tapi kita dapat pahala. Kenapa kita dapat pahala? Waktu mana kita bagi pada orang, kita bagi kepada yang disebut dengan satu pertubuhan ke, satu NGO ke, satu yang disebut dengan sekolah tahfiz ke. Waktu mana dia ambil duit kita ni, dia ambil duit kita, kemudian dia belanjakan untuk kerja-kerja agama. NGO tadi. Dia gunakan untuk kerja-kerja agama. Kita tak buat. Tapi orang lain buat, kita dapat pahala. Itu cara. Bagaimana pahala yang dia buat tadi, kita dapat sama. Maknanya,
keuntungan bersedekah. Sebab tu dalam Islam diajar macam mana kita nak suruh kita dapat kematian yang di yang paling indah husnul khatimah ini, lalu kita banyakkan bersedekah di atas dunia. Dua, yang ketiga, duduklah dengan orang yang soleh. Saya sentiasa sebut demikian. Duduk dalam majlis ilmu, ramaikan para asatizah, ulama-ulama yang kita belajar, tuan-tuan yang belajar dalam YouTube ke belajar, salin balik nama ustaz-ustaz yang kita belajar. Ustaz ni saya belajar yang ni. Orang ni kita belajar buat ni. Kita belajar-belajar. Guru-guru yang kita belajar ni, bila kita masuk dalam kubur nanti, kita boleh sebut, ya Allah, aku belajar dengan orang ni. Aku belajar dengan orang ni. Banyak yang kita dapat daripada daripada ilmu-ilmu sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Kita duduk dengan orang soleh. Rasulullah kata, kalau kita duduk dengan penjual minyak wangi pun kita, kalau kita tak dapat minyak wangi tu pun kita bang wangi dia tu. Cukuplah. Pada diri kita demikian. Dalam hidup kita, jangan kamu berkawan dengan dengan orang yang buruk. Bila kamu berkawan dengan tukang besi, Rasulullah sebut, tukang besi, walaupun kamu tak dapat besi itu dipelengkung pada diri kamu, besi tersebut, kamu dapat percikan besi itu pun cukup dah memanaskan diri kamu dan menyakitkan jiwa-jiwa kamu. Demikian dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin diajar supaya apa dia? Sentiasa cari orang soleh. Kenapa kita cari orang soleh ni? Nak suruh dekat dengan orang soleh supaya dia tolong baca doa untuk diri kita. Yang kedua, untuk kita dapat syafaat daripada kesalehan dia tu, di akhirat nanti dia kenal kita, dia baca, dia sebut pada Allah, ya Allah, aku kenal orang ni, ya Allah, aku syafaatkan dia. Banyak benda yang yang kita akan dapat untuk dapatkan kematian kita, kematian yang husnul khatimah. Yang kelima, berpuasa sunat. Rajin kita berpuasa sunat. Jangan kita malas untuk puasa sunat. Puasa sunat ni, dia akan menjadikan seorang yang lepas pada dia jaga puasa fardu, dia puasa sunat. Menyebabkan dia akan jadi rasa apa dia? Hilang kehausan waktu mana saat kematian. Kak nak mati ni, dia jadi kering. Kering. Buat dalam kereta ni jadi dahaga yang amat sangat. Allahu Akbar. Kita tengok orang yang dahaga macam ni. Kita ni tak pernah lagi rasa kot. Sebab kita orang orang Asia ni, kita hidup dalam garisan khatulistiwa ini, menyebabkan kita dia tak terasa sangat. Yang disebut dengan kehausan. Cuma kita tengok orang yang yang berada di Afrika, puruh kering jasad dia. Makanan apa dia? Haus sangat. Dahaga sangat. Macam mana nak buat? Tak boleh nak buat. Orang dekat nak meninggal dunia, kalau dia beri 7 lautan untuk diberi minum pada dia, saat mana dia 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 ni dalam keadaan dahaga itu, diberi minum, tak hilang rasa haus saat mana dekat nak meninggal dunia. Lalu bagaimana cara dalam hidup kita ni untuk kita dapatkan kekenyangan ataupun kita rasa rasa ketenangan saat itu? Kita berpuasa sunat. Rajin puasa sunat lah. Pada diri kita, puasa wajib itu satu. Manakala puasa wajib yang kita jaga, puasa wajib. Manakala puasa sunat, kita pun jaga puasa sunat. Ambil amalan-amalan tiga hari dalam sebulan. Ataupun hari Isnin Kamis. Ataupun kita ambil puasa yang disebut dengan hari-hari putih dalam kalender Islam. Semua tersebut amalan-amalan yang diganjarkan untuk kita menghadap depan Allah, kita akan dapat perkara demikian. Yang keenam, duduk dalam jemaah Islam. Jangan jauh diri daripada jemaah Islam. Duduk bersama dalam jemaah Islam. Ini Rasulullah dah pesan kepada kita, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu duduk dalam jemaah. Fa innama ya'kulu dhibbu minal ghanamil qasiyah. Kerana biasanya mana serigala akan terekam, mana-mana kambing yang jauh daripada kelompok dia. Syaitan akan terekam kita kalau kita tak duduk dalam jemaah Islam. Dia syaitan akan terekam kita. Akan sebut, sebab tu kita berjumpa dengan orang yang caci maki para alim ulama. Kita berjumpa dengan orang yang mulut dia kotor, kasar dan sebagainya. Kunci apa? Mesti dia tidak duduk dalam jemaah Islam. Kalau dia duduk dalam jemaah Islam, dia tahu bagaimana untuk dia nak menjaga diri dia. Dia mengawal dan jemaah akan sama membantu dia untuk mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Okay. Baik, alhamdulillah. Itulah sesi jawab soal jawab kita untuk pada waktu ini. Mungkin dengan soalan kita yang terakhir kali ini, insya-Allah sebelum kita berakhir, iaitu soalan yang terakhir yang boleh kita timbulkan, iaitu
macam mana sekiranya mereka ini mati dalam keadaan husnul khatimah di samping hutang-hutangnya masih lagi terbeban, Ustaz. Dan juga antara lagi contoh benda-benda yang dia tak selesai lagi dengan manusia kan, ataupun dosa-dosa mereka yang mereka lakukan sebelum-sebelum ni, adakah kita nak nilai bagaimana pada pengakhiran hayat mereka? InsyaAllah. Dia begini, bagi orang yang dia hidup atas dunia, dia ada hutang. Dia mesti berusaha untuk bayar hutang. Dan dia minta dengan Allah supaya dia dibebaskan daripada hutang. Dia berdoa pada Allah, ya Allah, aku nak bebas hutang, ya Allah. Aku usaha untuk bayar. Suatu hari dia meninggal dunia. Mulut dia boleh mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kita kena ingat bahawa saat itu segala hutang-hutang dia mesti dibayar oleh keluarga dia yang tahu tentang hutang dia. Keluarga dia, waris yang hidup, kena bayar. Yang kedua, kalaulah waris dia tak tahu. Waris dia tak tahu, dia tak bagi tahu dalam pada waris dia. Dia senyap-senyap, konon-konon dia nak cuba bayar seorang-seorang. Tapi dia sebut ada Allah. Dalam satu hadis sebut, kalaulah dia betul-betul ikhlas, dia berusaha sungguh-sungguh dan dia cuba untuk membayar hutang-hutang dia, lalu Allah akan bayar hutang bagi pihaknya. Itu cara demikian. Dan maknanya, dia mati dapat ganjaran itu. Yang maksudnya, dia akan dapat ganjaran-ganjaran sebut. Kemudian, dapat ganjaran yang disebut dengan kematian dia yang baik tadi. Tetapi, alim ulama' bincang lagi. Alim ulama' kata, kalau ada orang yang mati di saat mana dia ada buat dosa, tapi dia pernah meninggalkan solat, misal contoh. Dia pernah membuka aurat. Dia pernah buat maksiat dalam hidup dia. Kemudian dia mati. Dia tak sempat taubat terhadap dosa-dosa tadi. Lalu dia meninggal dunia. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah terlebih dahulu. Sehinggalah habis selesai segala masalah-masalah dia tu dalam neraka Allah. Barulah habis tu Allah masukkan dia dalam syurga Allah SWT. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang mati dalam keadaan menjadi pendosa. Dia mati dalam keadaan baik. Itu cara ada juga demikian. Dan ada juga orang yang dia buat dosa, banyak je dosa dia. Dekat nak meninggal dunia, dia mati dalam keadaan baik, Allah hapus segala dosa-dosa dia. Allah buang segala dosa-dosa dia. Disebabkan doa-doa dia, disebabkan amalan-amalan dia, sehinggakan dia mati dalam keadaan yang dia tidak ada lagi dosa. Waktu mana dia menghadap depan Allah, dosa-dosa dia sudah diampun di sisi Allah. Kerana bijaknya dia dan cerdiknya dia, dalam dia menghapuskan dosa dia sebab waktu mana dia hidup di atas dunia ini. Allah ma'ala. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Ustaz, jom. Okey. Alhamdulillah antara sebesar sedikit yang ustaz kongsikan jawapan yang sangat telus daripada ustaz untuk kami sendiri daripada Geng Ngaji Global ini, pengikut-pengikut atau apa ni yang sentiasa mengikuti pengajian daripada kami. Kalau ikutkan apa antara yang ustaz sebut dan juga pesan tu, ramai yang daripada kita dan kita sepatutnya tahu, maknanya tahu, tapi tak semua orang sedar. Semua orang sedar. Jadi kesedaran tu sangat penting, ustaz. Betul ustaz, kesedaran. Jadi antara kesedaran yang kita nak bina dalam diri kita daripada poin-poin yang ustaz sebutkan, bila mana kita sentiasa kena duduk dengan bersama dengan orang-orang soleh, duduk dalam keadaan berjemaah, duduk dalam keadaan berjemaah. Jadi dengan keadaan itu, kita harapkan kematian yang kita nantikan, iaitu kematian yang kita cemburui itu, insyaAllah mudah-mudahan kita boleh raih bersama. Jadi untuk pengakhirannya, untuk pengakhirannya insyaAllah ustaz boleh buat bahagian penutup untuk kita punya live kita pada pagi ini. Di samping pada pengakhiran nanti insyaAllah ustaz boleh bacakan doa untuk kami semua. Okay, para penonton yang dihormati sekalian, dalam hidup kita ni, kita kena berfokus terhadap pada saat kematian kita. Jangan kita hidup dalam keadaan yang tak berfokus. Orang kita ni banyak leka dan lalai dalam hidup kita ni. Sepanjang kita hidup, ramai orang kita ni dia sibuk dengan urusan dunia sehinggakan dia tak berfokus terhadap saat kematian dia. Padahal saat kematian dia semakin hampir menghampiri diri dia untuk dia menghadap depan Allah. Maka yang ni yang paling bahaya.
kalau kita mati dalam keadaan yang kita tak berfokus, lalu kita jadi lalai. Mati dalam keadaan kelalaian ini menyebabkan kita tak mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Lalu berusuklah pada dalam hidup kita dengan belajar, duduk dalam majlis ilmu, kemudian cari para asatizah, cari alim ulama untuk membetulkan jalan hidup kita. Jalan hidup kita ni jangan terlencong. Sebab itulah mulut kita sentiasa sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Kenapa kita baca doa yang demikian? Jawabnya kerana kita perlu kepada hidup kita ni ditunjuk jalan. Kerana hidup kita ni senang sangat ditarik. Banyak ramai sangat yang nak menarik diri kita ni supaya tak taat pada Allah SWT. Jadi berusahalah dalam hidup kita ni untuk membetulkan jalan hidup kita. Jangan biarkan diri kita, keluarga kita ataupun masyarakat kita terjerumus ke dalam lembah-lembah kehinaan yang menyebabkan kita melakukan maksiat, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah yang akhirnya merosakkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan geng ngaji global ini dan juga semua para pengikut dan follower-follower yang ada yang belajar dan belajar ini, jangan berputus asa dalam belajar dan teruskan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang bertambah dalam hidup kita yang banyak yang Allah sediakan dalam hidup kita. Mari kita tangguh pertemuan kita dengan kita saling mengaminkan doa yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqtin ajalana bihusnul khatimah wa la taqtin ajalana bisu'il khatimah. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa ashrafna bisharafatil Qur'an wa adkhilna aljannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'an hujjatan lana wa la taj'al Qur'an hujjatan alaina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله terima kasih atas kesudian Ustaz Ahmad Yusuki bersama-sama pada waktu ini dalam slot kita. Dalam tajuk kita yang kita bawa saat kematian yang dicemburui, insyaAllah mudah-mudahan lain masa, lain waktu insyaAllah kita boleh buat pertemuan yang seterusnya. InsyaAllah boleh Ustaz? InsyaAllah. Boleh. Okay, baik. Jadi sekadar itu sahaja untuk kita punya pertemuan pada kali ini. InsyaAllah untuk makluman semua yang ada juga, setelah mana kita membicarakan tentang saat kematian yang dicemburui, InsyaAllah kami juga pihak Geng Ngaji Global bersama-sama juga pada minggu hadapan akan menjalankan program, iaitu program bersama dengan Ustaz Muhammad Fahrul Joy, iaitu membicarakan tentang tajuk ikhlas dan juga bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Jadi dalam tajuk ni, InsyaAllah sidang hadirin yang ada yang bersama-sama daripada Facebook Live Ustaz Ahmad Dusuki dan juga dalam Facebook Live kami, InsyaAllah kita berpanjangan untuk kita meraih manfaat bersama. Setelah kita membicarakan tentang kematian, InsyaAllah pada next sesi nanti kita akan membicarakan tentang tajuk yang kita akan bawa selepas ini. Jadi sekadar itu sahaja Ustaz. Terima kasih bersama-sama dengan kami. Nanti insyaAllah kita boleh berhubung lagi untuk set. InsyaAllah. Terima kasih. Jazakallahu khairan jazak. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jazak. Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Sidang pendengar yang bersama-sama pada waktu ini, setelah selesai untuk kita punya program pada pagi ini, InsyaAllah Ustaz di sini nak mengajak semua, ya, setelah mana kita buat kupasan tentang saat kematian yang dicemburui, banyak apa yang kita kongsikan, ya, apa yang kita kongsikan untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, iaitu hidup kita ini perlulah dalam keadaan berfokus, berfokus untuk kita meraih kematian yang sebenar yang sepatutnya kita dapat bersama. Jadi untuk itu tuan-tuan yang sama-sama dengan waktu ini, InsyaAllah Ustaz
nak umumkan, insyaAllah pada minggu depan kita akan buat lagi siaran live seperti ini, iaitu yang mana kita akan jemput pada minggu depan iaitu Ustaz Muhammad Fahrul Joy. Ya, jadi bagi sesiapa yang untuk menyertai program ini, insyaAllah boleh menekan butang yang kita sediakan di dalam ruang komen yang ada di bawah untuk kita daftar bersama-sama, untuk kita jadikan medan kita sepanjang hayat kita sentiasa dilingkungi dengan perkara-perkara amalan-amalan yang soleh yang boleh kita lakukan. Eh, insyaAllah dalam program yang kita akan anjurkan ini nanti, iaitu program yang kita sediakan ni tiada bayaran yang disediakan, iaitu tuan-tuan boleh buat bayaran anda tentukan sendiri. Nak buat bayaran dan sebagainya boleh, insyaAllah kalau ada lebih boleh infak bagi pada yang lain untuk sertai sama-sama. Dan juga tuan-tuan, perkara ini, tajuk yang kita bawakan ini sangatlah hebat. Setelah mana kita membicarakan tentang kematian, maka dengan keadaan kematian kita itu diterjemahkan dengan keadaan kehidupan kita. Jadi dengan itu, kita bawa dengan kehidupan, penceritaan tentang kehidupan kita apa dia? Iaitu kita kena bicarakan tentang bagaimana hidup kita ni kita nak buat selain daripada amal soleh, apa lagi yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Iaitu apa? Iaitu kita membuat sesuatu perkara dan juga pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Maknanya inilah tajuk yang kita akan kupaskan pada minggu hadapan, iaitu membicarakan tentang ikhlas dan itqan. Itqan ni yang dimaksudkan adalah apa ni, tekun, tekun ataupun bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan pekerjaan. Jadi dalam Quran Allah menyebut dalam surah Al-Mu'. Alladhi, Allah azbillahi syaitan rajim, tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Iaitu apa dia? Dijadikan mati dan hidup untuk menguji siapakah yang ahsanu amala, paling terbaik amalannya. Jadi amalan yang kita nak bawa untuk kita punya kematian nanti adalah pada keadaan kita ketika kita hayat di dunia ini. Maknanya bukan saja solat sebagai ibadah yang perlu kita lakukan dengan terbaik, malahan semua pekerjaan kita juga kita kena lakukan secara ikhlas dan bersungguh-sungguh. Pasti Allah sayang. InsyaAllah. Tuan-tuan, sekadar itu sahaja perkongsian kita pada waktu ini. Terima kasih semua yang bersama-sama pada waktu ini. Ustaz mohon maaf atas kekurangan. Ada masalah sedikit daripada mula tadi. Ada gangguan sedikit. Ada terlewatan dan sebagainya. Ustaz mohon maaf daripada pihak kami, Geng Haji Global, dan juga daripada pihak Ustaz Ahmad Dusuki. Ustaz mohon maaf atas semua ya untuk pada program kita pada kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ambil kira usaha kita bersama-sama. Tuan-tuan yang mana dah join program ini, terima kasih atas sahabat-sahabat yang join program TTJ. Mereka inilah yang menyponsor, menaja program ini kita siarkan di Facebook page. Jadi kalau tidak, kita jalankan ni pada grup tertutup saja, tapi dalam Facebook page ni kita nak raih manfaat bersama-sama dan juga kita boleh kongsikan sama-sama. Jadi untuk itu tuan-tuan, insyaAllah pada minggu hadapan Ustaz nak pastikan semua yang ada sama-sama pada waktu ni untuk sama-sama sertai lagi pada minggu hadapan, iaitu bersama dengan Ustaz Muhammad Farujoy, iaitu ikhlas dan itqan dalam melakukan pekerjaan. Jadi sekadar itu saja pada waktu ini. Ustaz ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dalam program kali ini, iaitu saat kematian yang dicemburui, tajuk yang kita bincangkan ni, mudah-mudahan Allah jadikan perkara ini sentiasa tersemat dalam hati kita dan sentiasa menjadikan hidup kita dalam keadaan yang sebenar yang menyebabkan kita boleh meraih kematian yang dicemburui. Okey, jadi namanya sponsor, alhamdulillah. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih tuan-tuan. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Baik tuan-tuan, kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita berpesan-pesan dengan kebenaran, kita berpesan-pesan dengan kebaikan, berpesan-pesan dengan kesabaran. InsyaAllah, terima kasih semua. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.